Oke okay guys, ini ada reborn Toyota Innova V 2017 automatic transmission. Di depan kita ini sudah ada Veloz 2012 manual transmission. Perusahaan provider besar di Indonesia. Ada beberapa unit seperti ini sekarang sudah turun. Yes. Di depan kita ini sudah ada Fortuner G Luxury ya, 2012 automatic transmission. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gua. Oke guys, balik lagi di channel Dozo 21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo 21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang terbesar di Indonesia, yaitu JBA guys. Dan di sini kita akan cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada hari Selasa nanti di JBA. Ada banyak unit-unit yang menarik apa aja nih. Jadi teman-teman ikutin aja video gue ini sampai selesai. Jangan lupa cek di deskripsi ada informasi tentang JBA lebih lengkap lagi. Teman-teman juga jangan lupa nih follow Instagram Dozo21, ada di deskripsi, dan juga langsung subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update dari video-video terbaru Dozo21 guys. Oke, seberapa menariknya video Dozo 21 ini di JBA, teman-teman ikutin aja video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Lanjut kita cek unit-unit apa aja yang ada pada siang hari ini di JBA. Oke guys, di depan kita ada mobil keren lagi nih, harganya termasuk cukup oke. Ini adalah Toyota Harrier, kita langsung cek aja datanya. Oke guys, ini adalah Toyota Harrier 2005 automatic transmission. STNK-nya nggak ada ya. Odometer di 147.000-an, eksteriornya C, interior C, mesin C. Jadi masih serba C, semua bodinya sudah repaint, di open di 92.500. Kita coba langsung cek bodinya seperti apa. Oke guys, di depan kita sudah ada Harrier 2005, masih terbilang cukup oke ya. Walaupun sudah full repaint, tapi catnya masih terbilang cukup oke. Headlamp masih cukup, fog lamp masih terbilang oke, grillnya masih sangar banget ya. Spion tanduk juga masih ada nih. Velgnya aja yang sudah gantian seperti ini, dengan kondisi ban kurang lebih masih sekitar 40-50%. Kita cek di sisi satunya seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian sebelah kiri dari kondisi Harriernya. Masih kondisi oke banget sih menurut gua. Ini butuh dicuci dan dipoles, masih oke banget. Cukup presisi sih kalau menurut gua untuk bagian nat-natnya. Coba kita cek di bagian belakang. Ini dia guys, di bagian belakang dari Harrier. Dan ada beberapa baret-baret kasar pemakaian ya untuk di bagian bumper. Tapi ini butuh di repaint aja, bukan di repair. Nah untuk di bagian lips bawah bumper belakangnya, ini diffusernya ini sudah agak kusam. Stop lamp masih oke. Dan sisanya nih masih terkategori cukup oke. Masih cukup natnya, masih rapat semua. Kita intip di bagian interiornya seperti apa. Oke guys, kita ngecek Harrier lagi yang kemarin 2004, sekarang 2005 nih guys. Untuk di bagian interiornya sih mirip-mirip ya. Sudah pasti tahunnya 2005 nih, sudah pecah-pecah kulitnya di bagian depan dan kiri kanannya. Sudah kusam nih di bagian setirnya, sudah sedikit menipis di bagian kulitnya, tapi di sini ada juga ornamen dari wood panelnya. Di bagian door trim sih masih terasa cukup. Di layout dashboardnya nih agak sedikit kusam, jadi butuh di salon. Tapi untuk keseluruhan overall nih masih terkategori cukup oke ya. Ini adalah SUV 5-seater tahun 2005, tapi masih terkategori cukup nih menurut gue nih guys. Hanya ada beberapa kusam lagi di bagian armrest dari door trimnya kiri dan kanannya. Oke guys, di depan kita ini sudah ada Harrier 2005 automatic transmission. Nota pajaknya yang nggak ada, jadi teman-teman bisa cek di plat nomornya. Odometernya sudah di 147.000-an, eksterior C, interior C, mesin C, di open di 92.500. Teman-teman langsung cek aja di jba.co.id. Oke guys, di depan kita sudah ada SUV premium nih, CX-9 2010. Kita langsung cek aja datanya dulu. Oke, agak jauh, gue bacain aja. Ini adalah Mazda CX-9 tahun 2010 automatic transmission dengan odometer yang masih di 75.000-an. Pajak mati di bulan 5 2018 ya. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di C, di open di 148 juta rupiah. Kita langsung cek fisiknya seperti apa. Oke guys, ini adalah CX-9 2010 automatic transmission. Eksterior sih masih butuh dicuci dan dipoles biar keren lagi. Headlamp, fog lamp masih oke, termasuk grill dan underguard juga masih oke banget. Velg masih bawaan OEM dari Mazdanya, dengan kondisi ban masih oke nih, kurang lebih sekitar 50%. Di bagian sisi sebelah kanan bodinya masih cukup presisi, hanya ada beberapa penyok-penyok pemakaian termasuk di panel pintu depan sebelah kanan. Sisanya masih terkategori cukup. Kita langsung cek di sisi satunya.
Oke guys, di sisi sebelah kiri dari mobil ini masih terasa cukup normal, catnya pun juga masih cukup oke ya. Di bagian sebelah kirinya ini sudah full repaint untuk panel-panelnya. Beda tadi di bagian sebelah kanan ya, masih orisinil. Fiturnya di sini juga sudah cukup oke, sudah retract ya pastinya, dan di bagian atasnya sudah ada sunroofnya, termasuk two-tone ya untuk di bagian plafonnya warna hitam, dan di bagian bodinya warna putih, termasuk ada crossovernya ini warna hitam di bagian bawah. Kita cek di bagian belakangnya seperti apa. Oke guys, ini adalah CX-9 2010 di bagian belakang. Stop lamp sih masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Yang pasti dua muffler. Lalu ini masih terkategori cukup oke untuk di bagian belakangnya. Kita sedikit intip di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini adalah bagian interior dari CX-9. Masih terlihat cukup fancy banget, masih bersih. Jok masih kulit bawaannya, termasuk konsol tengahnya, dashboardnya, setirnya nih masih oke. Plafon juga masih terbilang cukup baik nih guys. Jadi untuk di bagian interior masih oke banget nih guys. Oke guys, ini adalah CX-9 2010 automatic transmission dengan eksterior C, interior B, mesinnya juga di C. Odometer 75 ribuan, dan ini di open di 148 juta rupiah di JBA. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan SUV premium ini, langsung cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita ada Fortuner G-Luxury. Kita langsung cek aja dulu datanya seperti apa. Oke guys, ini adalah Toyota Fortuner G-Luxury 2700cc tahun 2012 automatic transmission, ini bensin pastinya ya. Pajak mati di bulan 5 2020 kemarin dengan odometer 48.000. Exterior C, interior C, mesin C, dan ini semua bodinya sudah all repaint, di open di 168 juta rupiah. Kita langsung cek aja. Oke guys, di depan kita ini adalah Fortuner G-Luxury 2700cc bensin. Ini kalau kita lihat di bagian eksteriornya masih terbilang cukup ya. Sudah full repaint, tapi catnya ini sudah mulai mengusam lagi. Ada beberapa bagian yang sudah mengusam dan catnya agak kurang rapi di bagian bumper sebelah kanannya dan juga fender sebelah kanan. Sisanya agak-agak sedikit belang karena mungkin lama terjemur. Velg sih masih OEM dari bawaan Toyotanya. Nah ini untuk di bagian ban masih kondisi oke banget, sekitar 60-70%, masih sangat-sangat layak pakai. Headlamp, fog lamp ini masih oke, termasuk chrome di bagian grill ini masih terkategori cukup oke nih guys. Nah kalau kita lihat di sisi sebelah kiri dari depan, mobil ini masih terkategori cukup oke. Hanya ada beberapa di bagian bumpernya nih yang sudah sangat kusam dan catnya nih agak kurang rapi ya guys. Spion tanduk masih ada, di bagian spion juga masih ada stainnya. Sisanya masih terkategori cukup. Di bagian sisi kirinya kita cek di bagian belakang seperti apa. Oke guys, di bagian belakang nih sayang nih agak kotor karena memang di bawah pohon langsung. Jadi tertiban reruntuhan dari remah-remah pohon kering ya. Yang penting sih jangan getah aja sih. Kalau kita lihat sih di belakang masih oke ya. Ada N-barnya, stop lamp masih oke, spoiler masih ada, di bagian atasnya juga masih ada roof railnya. Kita coba intip nih di bagian interior masih oke apa enggak. Oke guys, kita langsung cek di bagian interior. Di layout dashboardnya sih masih terkategori oke. Head unit masih bawaan double din seperti itu ya. Lalu untuk di bagian plafonnya agak-agak sedikit kusam, tapi ini bisa disalon. Di bagian jok ini masih sarung jok bawaan dari pabrikannya. Sudah 7-seater ya pastinya untuk di mobil ini. Dan kondisinya sih masih terkategori cukup baik ya untuk di bagian interiornya. Termasuk di bagian setir, ini juga masih ada tekstur kulitnya. Jadi nggak usah khawatir, hanya ada beberapa korosi di bagian logo dari Toyotanya aja. Oke guys, di depan kita ini sudah ada Fortuner G-Luxury ya, 2012 automatic transmission, bensin ya nih guys. Ini platnya BK dengan odometer masih di 48 ribuan kurang lebih. Pajak mati di bulan 5 2020 kemarin, exterior C, interior C, mesin C. Di open di 168 juta rupiah, ada di jba.co.id. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan tertarik, langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, ini ada reborn Toyota Innova V 2017 automatic transmission. Odometer masih di 27 ribuan, exterior B, interior B, mesinnya di B, pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin. Open bitnya di 208 juta rupiah, coba kita cek ya. Exterior sih masih terbilang oke, belum ada yang dicat ulang keseluruhan, masih oke, presisi semuanya. Ada titik sensor parkir ya di bagian bumpernya. Headlamp masih oke, masih presisi dan masih normal nih di bagian sebelah kirinya. Velg OEM dari Toyotanya dan kondisi bannya masih ke 70-75% kurang lebih. Kita cek di sisi sebelahnya. Oke, ini di sisi sebelah kanannya masih terbilang cukup baik nih. Masih oke banget ya, masih normal. Coba kita intip bagian belakangnya nih. Oke guys, ini di bagian belakang dari Innova masih terbilang oke nih, tipe V dan masih terbilang cukup baik. Stop lampnya masih oke, sudah ada defogger pastinya di bagian kaca belakangnya. Kita intip bagian di dalamnya nih.
Ya guys, bagian dari interiornya terlihat cukup lega ya. Ini trimnya masih bawaan pabrik, masih bersih semua nih, plafon masih oke. Head unitnya masih bawaan pabrik dan belum ada yang sama sekali kusam nih di bagian setir dan juga di dashboard nih. Jadi ini masih kualitasnya masih baik banget nih kalau menurut gua. Oke guys, seperti inilah, ini adalah Toyota Innova V2017 automatic transmission. Ini masih bensin ya, odometer di 27 ribuan, eksteriornya B, interior B, mesinnya B, kita sudah cek tadi semuanya. Lalu di pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin dan di open di 208 juta rupiah nih. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Lanjut guys, di ujung nih ada Veloz, kita langsung cek aja warna putih datanya seperti apa. Oke, ini adalah Toyota Avanza Veloz 2012 manual transmission guys. Dan odometernya di 151 ribuan, pajak mati di bulan 3 2022 nanti nih guys. Exterior C, interior C, mesin C, di open di 98 juta rupiah. Ini ada di JBA, kita langsung cek aja seperti apa unitnya. Oke, ini memang agak mojok unitnya, ada Veloz, kondisinya seperti ini. Eksteriornya ini sudah full repaint di bagian bodinya warna putih seperti ini. Velg masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih sudah 20-30%, jadi harus diganti. Masih cukup shiny ya, butuh dicuci dan dipoles jadi lebih oke lagi unitnya. Untuk di bagian headlamp sebelah kirinya sudah berembun seperti ini, jadi butuh diservis, tapi agak sedikit retak aja di bagian silen dalamnya. Di kanannya masih oke. Sisanya masih terkategori cukup normal di bodi sebelah kirinya. Kita cek di sisi satunya. Nah, ini di sisi sebelah kanan dari mobil Veloz-nya masih terkategori cukup ya menurut gua. Terindikasinya nih hanya butuh cuci dan ini kotor aja. Ada beberapa baretan pemakaian, bagian headlamp dan fog lamp-nya masih cukup. Kita cek di belakang seperti apa. Oke, di bagian sisi belakangnya masih tampak normal, stop lamp masih oke, defogger pastinya ya untuk tipe tertinggi dari Avanza ini. Spoiler masih ada, belum ada end bar-nya tapi sudah ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Kita intip bagian interior seperti apa. Oke guys, di bagian interiornya ini agak sedikit gelap ya, manual transmission. Konsol tengah masih terbilang oke, masih cukup bersih, trim bawaan pabrik, dan di bagian plafon hanya sedikit kusam. Jadi ini butuh di salon aja untuk di bagian interior, masih terlihat cukup oke nih guys dari luar sini. Oke guys, di depan kita ini sudah ada Veloz 2012 manual transmission. Odometernya di 151 ribuan, exterior C, interior C, mesin C. Pajaknya ini masih panjang sampai bulan 3 2022. Di open di 98 juta rupiah. Untuk yang nyari Veloz, ini ada di JBA. Langsung aja teman-teman cek di jba.co.id. Nggak hanya warna putih aja ya, ini kita sekilas cek ada yang agak sedikit kusam Veloz-nya. Ini ada juga yang warna merah X dari perusahaan provider nih guys. Ada beberapa unit Veloz seperti ini yang di open waktu itu di 100 juta. Nah, sekarang di tahun 2015 Veloz-nya ini di open cuma 96.500. Eksteriornya kurang, interior cukup, mesin cukup, sudah full repaint merah ya awalnya. Pajak mati di bulan 7 kemarin, odometer rata-rata di 100 ribu ke atas. Nah, ini kondisi Veloz-nya rata-rata seperti ini. Kondisi di bagian eksteriornya banyak kurangnya, sudah ada beberapa karat nih di bagian atasnya. Jadi sudah ada bolong begini, harus dilas lagi. Nah, ini biasanya waktu itu diperuntukkan untuk pengangkutan bracketnya tenda yang biasa untuk boot-boot untuk di bagian provider. Dan ini ada sisanya, jadi harus didempul lagi atau dilas lagi. Ada beberapa bagian yang sudah renggang seperti ini, dan kondisi di bagian belakangnya ya masih terasa cukup normal. 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Tapi ini Veloz nih guys. Ini di bagian interiornya sudah beberapa kali lelang, masih belum sold juga. Kalau untuk di bagian interior ya, karena ini bekas mobil operasional dari kantor, jadi memang harus butuh di salon ekstra nih guys. Veloz lagi, yang di open dari 100 juta sekarang sudah turun di 96.500 nih guys. Nah, jadi teman-teman ada pilihan beberapa Veloz ya. Kalau memang mencari yang warna merah, ini X perusahaan provider besar di Indonesia. Ada beberapa unit seperti ini, di open dari 100 juta sekarang sudah turun di 96.500. Ini adalah Veloz 2015 manual transmission, eksteriornya D, interior C, mesin C. Pajak rata-rata mati ya di tahun kemarin. Odometer rata-rata di 100 ribuan up. Sekarang harganya semuanya rata di 96.500. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, ini ada Civic FD2 ya, dari kode bodinya kita cek datanya seperti apa. Oke guys, ini adalah Honda Civic FB2 1800cc 2013 manual transmission nih guys. Odometer 83 ribuan, pajak mati di bulan 7 2021 nanti, sudah full repaint di bagian bodinya, exterior C, interior C, mesinnya masih di B nih guys, 140 juta rupiah.
Oke, buat teman-teman yang nyari sedan, ada Civic FB2. Ini di open di JBA di 140. Eksterior masih terbilang cukup. Sudah full repaint di bagian bodinya warna silver dan masih cukup shiny. Headlamp, fog lamp masih oke banget termasuk di bagian grill. Velg nih masih OEM dari bawaan Hondanya dengan kondisi ban kurang lebih 30-40%. Sisanya nat-natnya masih terbilang cukup presisi nih guys. Kalau di sisi sebelah kanan nih masih terkategori cukup baik nih. Masih presisi semua nat-natnya dan masih terkategori oke banget. Kita coba cek di bagian belakangnya. Oke, di bagian belakangnya masih terasa cukup normal. 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Stop lamp masih oke. Defogger pastinya untuk kaca belakang dan masih cukup presisi untuk di bagian quarter dan juga bumper di bagian belakang. Kita intip sedikit di bagian interior seperti apa guys. Oke, di bagian interiornya ini masih terkategori cukup oke. Konsol tengah oke. Dashboard, plafon, setir masih oke. Termasuk di bagian door trim agak sedikit kusam aja. Jadi butuh di salon dan juga dipoles nih mobil ini biar terlihat lebih oke lagi nih guys. Masih terkategori cukup oke menurut gua. Oke, buat teman-teman yang nyari sedan, di sini ada Civic FB2 2013 manual transmission. Odometer di 83 ribuan. Pajak masih hidup sampai bulan 7 2021 nanti. Eksterior masih C, interior C. Mesinnya masih B nih guys, masih terbilang istimewa. Di open di 140 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, sekian aja untuk informasi yang bisa gue berikan pada siang hari ini. Buat teman-teman jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang JBA ya guys. Lengkap sudah ada di deskripsi video gue ini. Semoga informasinya cukup informatif. Dan jangan lupa nih follow Instagram Dozo21 biar teman-teman mendapatkan juga update harian dari Dozo21. Oke, akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.